Pemirsa, malam pergantian tahun dirayakan dengan meriah di sejumlah daerah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca perayaan tahun baru, kami sudah terhubung dengan rekan Elsie Casey di Bundaran HI Jakarta dan juga Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Ya, kita ke Elsie di Jakarta terlebih dahulu. Nih Elsie, bisa Anda ceritakan bagaimana nih suasana di Bundaran HI usai tahun baruan tadi dan apakah sudah dibersihkan dan apakah sudah dibuka nih jalannya pagi ini? Iya, Bremana dan juga Yasmin, memang Bundaran HI masih menjadi salah satu titik favorit bagi warga DKI Jakarta untuk menghabiskan waktu pergantian akhir tahun. Dan pasca pergantian akhir tahun atau perayaan tahun baru 2024 ini, memang menurut pantauan kami kondisi jalan di Bundaran HI ini sudah bersih dari sampah-sampah yang tadi malam memang banyak berserakan, baik itu sampah plastik, sampah air mineral, maupun sampah koran-koran bekas yang digunakan sebagai alas. Dan memang menurut pantauan kami sejak pukul 1 dini hari, pihak Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah mengerahkan ribuan petugas untuk membersihkan era sekitar Sudirman, Bundaran HI sampai dengan Monas. Dan kami juga melihat memang banyak mobil-mobil truk sampah yang terus mengangkut-ngangkut sampah dan diperkirakan memang ada belasan ton sampah yang menjadi sisa-sisa dari perayaan tahun baru di sekitar Bundaran HI, Monas dan juga Sudirman ini. Dan seperti Anda dapat saksikan di belakang saya juga masih terus berlanjut proses untuk penurunan maupun pembenahan dari panggung-panggung yang tadi malam digunakan sebagai panggung hiburan. Kami juga melihat memang masih terdapat beberapa mobil angkutan barang dan juga petugas yang terus berlalu lalang selama melakukan proses penurunan rigging dan juga stage dan lain-lain. Kami menghimbau bagi para pengguna jalan untuk berhati-hati karena memang masih terdapat beberapa mobil dan juga petugas yang terus berlalu lalang. Sementara itu tadi malam memang diperlakukan car free night sejak pukul 19 hingga pukul 1 dini hari. Setelah pukul 1 dini hari memang arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI sudah dibuka kembali normal untuk para kendaraan. Dan seperti Anda juga dapat saksikan di belakang saya, arus lalu lintas saat ini terpantau memang lancar. Dan beberapa kendaraan juga sudah berlalu lintas seperti biasanya. Bahkan transportasi publik seperti TransJakarta juga sudah beroperasi normal. Kami juga melihat di hari pertama tahun 2024 ini, warga juga sudah kembali berolahraga. Demikian kembali kepada Anda, Bremana dan juga Yasmin. Baik, Elsie, terima kasih. Kini kita beralih ke Galih yang berada di Malioboro, Yogyakarta. Galih, selamat pagi. Seperti apa suasana pasca perayaan malam tahun baru di sana? Baik, terima kasih, Elsen. Ya, pemirsa, saat ini pagi ini saya sudah berada di kawasan Malioboro setelah gegap gempita perayaan tahun baru. Malam ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah yang merayakan tahun baru di Yogyakarta itu banyaknya meriah. Untuk pagi ini di sepanjang Malioboro masih terpantau sepi ya, belum begitu banyak pengunjung. Nah, begitu pun juga arus lalu lintas itu juga masih terlihat ramai lancar. Namun demikian, untuk perayaan tahun baru siang ini diperkirakan juga masih akan banyak pengunjung yang akan datang di sepanjang Malioboro ini karena mengingat pengunjung itu bisa dikatakan belum ke Jogja jika belum ke Malioboro. Dan teras Malioboro 1-2 pun juga masih banyak pedagang yang juga masih menjajakan pedagangnya untuk para wisatawan yang akan membeli souvenir oleh-oleh khas Yogyakarta. Untuk pagi ini tampak belum begitu banyak wisatawan, Mas. Namun ada beberapa juga para wisatawan yang hanya duduk bersantai ataupun menikmati suasana pagi dengan berolahraga ataupun berjalan santai di sepanjang Malioboro ini. Galih, kalau setiap malam tahun baru, terutama di Malioboro kan selalu ramai. Dan tentunya sampah ini menjadi masalah yang selalu terjadi di setiap tahun. Nah, kalau untuk pagi ini apakah sudah dibersihkan nih sampahnya, Galih? Baik, Lesen. Ya, untuk saat tadi saya sampai di lokasi, saya lihat itu di sepanjang Malioboro ini sudah sampah bersih ya, dibersihkan oleh para petugas kebersihan. Namun ada juga sedikit ini beberapa tim dari petugas
batas jalan yang semalam digunakan untuk perayaan tahun baru ini masih ada beberapa petugas yang masih mengangkuti pembatas apa namanya jalan ya, bisa kita lihat di layar kaca saya tunjukkan ini adalah salah satu petugas yang tampak sedang mengangkut beberapa pembatas jalan yang semalam digunakan untuk membatas atau menutup jalan di sepanjang Malioboro ini saat perayaan malam tahun baru. Untuk suasana bisa dilihat masih begitu sepi ya, belum begitu banyak pengunjung karena di Malioboro ini biasanya ramai pengunjung saat sore menjelang petang, Elson. Baik. Ya, baik, terima kasih Else Casey dari Bundaran HI dan juga rekan Gali Wisma dari Malioboro melaporkan suasana pasca malam tahun baru di Jogja dan juga Jakarta.